kenapa Nabi sedih sangat Abu Talib ni meninggal? Kan dia ramai lagi pak saudara lain. Nabi ramai pak saudara, 12 orang, campur ayahnya 13. Tapi dia paling sayang Abu Talib sebab pertama sekali Abu Talib ni dia tak sempat mengucap. Orang tu dia ralat sangat. Abu Talib tak sempat mengucap. Abu Talib ini daripada Nabi kecil dia jaga Nabi macam anak sendiri. Padahal dia sendiri ada 8 orang anak. Talib, Akil, Talib, Akil, Jaafar, Ali, Tulib, Bakhita, Jumana, Raita. 8 anak bersusun. Tapi tetap ambil anak saudara dia ni, dia jaga. Dan dia jaga dalam keadaan pak-pak saudara, mak saudara yang lain tak nak jaga. Tak nak jaga. Nabi ramai pak saudara. Haris, Zubair, Abu Talib, Hamzah, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hijli, Dirar, Rida, Makhwam, Safa, Abbas. Semua tak nak jaga dia. Tiba-tiba Abu Talib inilah hak miskin ini, hak jaga. Hak jaga. Itu yang Nabi sedih sangat. Dia ni dengan Nabi tua 35 tahun. Lebih tua daripada Nabi. Tua dah dia ni. Asalnya Nabi dulu, dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Asalnya. Sebab dulu orang Arab, bila dia bersalin, dia tidak simpan anak jadi Mekah. Dia tak besarkan di Mekah. Dia hantar ke kampung. Kenapa hantar ke kampung? Mekah ni bandar. Tuan-tuan nak anak membesar di Kuala Lumpur? Tak nak. Kuala Lumpur tak suai membesarkan budak. Suasana dia. Suasana dia. Kita nak suasana kampung. Percakapannya halus, budi bahasa. Lepas itu Mekah, kalau sampai sekarang pun, orang Mekah pun tak menjaga anak di Mekah. Anak dia duduk luar. Sebab Mekah ni dia kasar. Orang dia kan gugu kasar. Kalau orang Arab, itu biasa kalau di Mekah, ayah dengan anak, anak panggil ayahnya haiwan tu biasa. Eh, kucing. Eh, monyet dia panggil. Eh, haiwan, cepat sikit, ambil remote. Itu biasa, dia orang kasar. Budaya dia kasar. Jadi dulu, dia akan hantar anak duduk kampung-kampung. Kampung selamat sikit. Bahasa sedap, cakap pandai. Jadi, Aminah hantar duduk dengan Halimah. Halimah, Nabi duduk 2+2. 2 tahun dia duduk pertama dan dia balik. Kenapa dia balik? Sebab peristiwa pembelahan dada. Halimah takut budak-budak datang beritahu Muhammad ada orang potong dada dia. Dia dah gabrak. Takut kena jual organ ke apa zaman-zaman itu sindiket banyak. Ha? Orang takut. Dia pulang balik ke Aminah. Aminah kata tak apa, jaga sajalah. Dia jaga lagi 2 tahun. 2+2. Bila umur dia 6 tahun, Aminah meninggal dunia. Balik duduk dengan atuk. Umurnya masa tu baru 8 tahun, darjah 2. Duduk dengan toki dia. Duduk dengan atuk sekejap, meninggal pula atuk. Siapa nak ambil? Anak yatim. Yatim piatu. Abu Talib lah yang jaga. Sebab itu Nabi bila dia tak dapat Islam kan Abu Talib, dia galak sangat. Abu Talib ni backup dia memang kuat betul. Abu Talib pertahankan dia. Mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwaffiya Abu Talib. Hadis riwayat Imam Hakim, kata Aisyah, orang Quraisy dia sangat takut dan sangat lemah sehinggalah Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal saja, semua orang kafir Quraisy tumbuh tanduk. Wah. Sekarang kita dah boleh makan Muhammad. Apa sebab? Kerana Abu Talib ni, dia punya label dia, label paduka ayahanda. Di Mekah, dia paduka ayahanda. Eh, paduka ayahanda ni besar tuan-tuan. Abalong kawasan kecil. Abalong kawasan ni baru hierarki ke-6. Penolong Abang Ngah baru tu. Belum tahap paduka ayahanda. Paduka ayahanda paling besar. Dia nombor 1. Ni orang Kedah terer lah bab ni. Paduka ayahanda. Bawah sikit ayahanda. Bawah Kekanda Tunggak. Bawah Abang Long, biasa jaga 300 orang. Bawah Abang Ngah, biasa jaga 150 orang. Bawah sikit Abang Kawasan, dia penolong Abang Ngah, jaga 30 orang. Bawah dia, Abang Cik, penolong Abang Kawasan, jaga 10 orang saja. Bawah tu Abang Kandang, jaga 6 orang. Bawah sekali, Abang Parang, Abang Apik, Abang Pinang, Abang Bawah. Paling bawah. Ini ayah padu kayanda. Siapa berani usik aku punya anak buah? Tiger dia berapa orang kiri kanan? Tak ada orang usik. Sebab itu, Quraisy berapa kali diplomasi jumpa dengan Abu Talib. Paduka ayahanda, boleh serahkan Muhammad pada kami. Banyak kali.
cakap lembut-lembut tak berani, ni terkasar. Mula-mula dia jumpa Abu Talib. Tuan, kami atas nama keharmonian Mekah minta tuan pulangkanlah Muhammad pada kami, sebab dia ni telah memporak-perandakan keharmonian kota Mekah. Atas nama keharmonian, perpaduan, integrasi kaum, tolonglah pulangkan pada kami. Abu Talib kata, kalau engkau berani ambil, ambil lah. Tak ambil, tak berani. Datang lagi lain kali. Tuan, wahai paduka ayanda, kami nak ambil Muhammad ganti dengan seorang nama Ammarah Ibn Walid. Gantikan Muhammad. Muka lebih kurang sama, badan pun sama, bolehlah tuan melepaskan rindu bagi Muhammad pada kami. Abu Talib kata, kalau engkau berani ambil, ambil lah. Tak berani. Datang lagi kali ketiga. Kali ni mereka dah berani lah. Abu Talib, kalau awak tak pulangkan Muhammad pada kami, kami akan ambil tindakan paling tegas. Kami boikot. Kami akan pulaukan seluruh keturunan tuan. Bila sampai begini, Abu Talib menyandar, pening. Ah, sudah. Bak boikot ni aku susah hati. Anak buah ramai naik van pergi sekolah apa semua nak beli barang kantin. Ini aku susah hati. Melibatkan budak aku, aku susah hati. Lantas Abu Talib panggil Nabi kita. Ya bena akhi, wahai anak sedaraku. Inna qawmaka qad ja'uni. Engkau punya sedara mara datang jumpa dengan aku. Faqalu kadha wa kadha. Mereka cerita pasal engkau satu persatu. Aku masuk kanan, keluar telinga kiri sajalah. Aku malas nak mendengar tentang masalah kamu. Fa'abqi 'alayya wa 'ala nafsika. Sebab itu aku cuma berpesan, tetaplah dirimu, jaga elok-elok. Orang nak ngacau kita siang malam. Wala tuhammilni minal amri ma la utiqu ana. Dan jangan, dengan umur aku sekarang, engkau jangan timpakan aku dengan sesuatu yang aku tak mampu nak tanggung. Itu Abu Talib cakap kepada Nabi kita. Nabi kita pun jawab dengan syair ataupun hadis yang begitu sedap sekali. Ini terkenal, tuan-tuan selalu dengar hadis ini. Ya ammi, wahai pak saudaraku. Law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari. Ma taraktu hadhihi al-amra hatta yuzhirahu Allah ta'ala aw ahlika fi talabihi. Wahai pak saudaraku, kalaulah matahari diletak di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, aku takkan tinggalkan kerja aku ini sampai Allah tentukan sama ada aku menang atau aku mati. Hadis riwayat Baihaqi. Abu Talib pun menjawab, amdi ala amrika waf'al ma ahbabta fa wallahi la as'alamuka li syai'in abada. Wahai anak-anakku, ikut kau lah nak buat apa-apa. Aku bersumpah tak akan serahkan kau pada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Susah, kita sama susah. Apa berlaku, kita menghadap sama-sama. Abu Talib sanggup, susah sama dengan Nabi. Akhirnya seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dipulaukan oleh orang Mekah dalam dua perkara. Pertama dalam ekonomi, yang kedua sosial. Yang dalam bidang ekonomi, orang Quraisy tidak akan berjual beli dengan puak-puak ini. Tuan-tuan bayangkanlah, ikan baru naik pada laut, tak boleh jual. Pada puak-puak Abu Talib ni tak boleh jual. Tak boleh jual, bayar. Duit ada, tak laku. Apa perasaan? Orang tak nak jual. Dan harga barang, kalaupun penting sangat nak dijual dan nak dibeli, harganya meningkat berganda-ganda. Benda RM1 boleh jual RM150. Pen sebatang RM150. Munak mau beli, tak ada balik. Sampai begitu. Dari segi sosial, mereka tak dibenarkan keluar daripada kawasan berpagar kecuali semasa Al-Ashharul Hurum, bulan-bulan yang tak boleh perang. Mereka juga tidak dibenarkan bernikah dengan puak-puak Quraisy, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Mereka tak dibenarkan berkumpul, main takraw ke main tikam, tak boleh. Kena duduk dalam pagar macam penjara. Dan mereka juga tak boleh cakap dengan orang Quraisy. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, dia punya tempat di pulau kan tu, betul dekat tempat Sa'i tu. Situlah kawasan perkampungan Bani Syi'ab tu, orang ramai situ.
Tapi Abu Talib ini, dia tetap pertahankan anak saudara dia. Orang bantai dia siamat lah. Kata Abu Talib, yang kedepan dengan Muhammad ni apa hal? Piagam untuk boikot orang Islam ditampal di Kaabah. Dia macam piagam pelanggan, macam masjid kan ada piagam pelanggan, tampal tu dekat Kaabah. Wahai orang Quraisy, pertama, jangan berkawan, jangan berkahwin, jangan itu, jangan ini. Punya lama kena tu sampai dimakan anak-anak. Sehinggakan orang-orang bukan Islam pun masa itu ramai yang menitis air mata menengok susahnya orang Islam. Nabi dan ahli keluarganya diboikot 3 tahun sampai tak ada makanan, kulit-kulit lembu tu pun buat biskut lah. Lapar sangat. Lapar sangat. Ada di kalangan orang bukan Islam yang tak sampai hati, bubuh makanan atas unta, lepaskan, pukul biar unta tu berlari masuk dalam kawasan Bani Hashim nak beri makan percuma. Begitu teruknya mereka ketika itu diseksa sampai peringkat Abu Talib jatuh sakit. Abu Talib jatuh sakit, Nabi masih lagi nak islamkan. Tapi ketika Nabi sampai kepada Abu Talib, fawajada indahu Aba Jahlin bin Hisham wa Abdullah bin Ubay wa Umayyah bin Mughirah. Aku datang, aku tengok keliling keliling Abu Talib dah ada tokoh-tokoh Quraisy. Jadi aku pun ucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pak saudaraku, kali penghabisan aku merayu, tolong ucaplah la ilaha illallah. Ucapkanlah. Pak saudara ucap saja. Aku akan gunakan modal ni pertahankan pak saudara di syurga nanti, di akhirat nanti. Abu Talib ni payah betul lah. Dia pandang keliling kanan, ada Abu Jahal. Abu Jahal pula menyampuk, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Eh Abu Talib, kamu dah mula nak membenci agama bapak kamu sendiri? Kamu dah lupa bapak kamu siapa? Abu Talib ni serba salah. Tak apalah wahai Muhammad, engkau doa je lah aku jadi orang baik, mudah-mudahan. Sampai sudah, dia tak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Yang itulah Nabi sedih sangat. Sedih sangat. Yang kedua Nabi sedih, bila isteri dia pula meninggal. Kalau tuan-tuan ada di sini yang isteri meninggal, memang sedih. Nabi pun ada pengalaman sedih isteri meninggal. Khadijah dia meninggal 3 hari lepas Abu Talib meninggal. Bertimpa-timpa diuji oleh Allah. Dan kenapa Nabi sayang sangat kepada Khadijah? Luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha sendiri seorang isteri yang Nabi sayang, tapi dia pun cemburu kepada Khadijah. Kata Aisyah, "Maghirtu 'ala misa'in Nabi illa 'ala Khadijah wa inni lam udrikuha." Aku tak pernah cemburu pada isteri-isteri Nabi melebihi cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku tak pernah jumpa pun dengan Khadijah. Orang tanya, "Afsal marah pula dengan Khadijah?" Mau tak marah, kata dia. Wa kana Rasulullah idza dhabaha syata fa yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Awak cuba bayangkan, mana saya tak marah. Nabi kalau sembelih kambing, mesti akan ingatkan, simpan sikit daging bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Apa kena mengena Khadijah dengan kambing? Dia dah mati lama dah, dia punya kawan-kawan dah group left, dah group lama lah. Hantar lagi. Masih dia hantar lagi. Sampai macam Aisyah macam kecil hati sikit. Maka kata Aisyah, fa aghdabtahu yauman faqultu Khadijah Khadijah Khadijah. Faqala Rasulullah inni qad ruziqtu hubbaha. Satu hari kata Aisyah, saya tak boleh tahan, saya marah pada Nabi. Abang ni tak ada nama lain kan nak sebut Khadijah Khadijah Khadijah. Sikit Khadijah itu Khadijah ini Khadijah, tak ada nama lain. Maka dijawab oleh Nabi, jangan marah. Inni qad ruziqtu hubbaha. Telah ditakdirkan saya mencintai dia sepenuh jiwa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Nabi sayang Khadijah? Banyak sebab. Khadijah lah satu-satu orang yang paling banyak membantu perjuangan dia. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha qad amanat bi idh kafara bin nas. Tidak adalah orang yang boleh menggantikan Khadijah. Dialah beriman ketika orang lain tidak mau dengar cakap aku. Tuan-tuan, Nabi masa dapat wahyu, dia balik daripada gua, dia menggigil takut. Takut. Eh, mau tak takut. Tuan-tuan kalau bawa kereta biar lostak, jalan tempat gelap,
tengah bawa kena peluk, apa perasaan? Orang peluk kita tengah bawa kereta ni, ni Allah, takut. Sampai rumah menggigil, menggigil. Nabi kena peluk dalam gua, takut. Dia turun balik ke rumah, menggigil. Isteri dia sambut, kenapa abang takut? Dia pun cerita apa yang dia hadapi. Apa jawab Khadijah? Kalla abshir fallahi la yuhzikallahu abada wallahi innaka latasil rahim. Khadijah pujuk Nabi, jangan khawatir suamiku, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan hina engkau. Engkau ni tak pernah putuskan silaturahim. Tuhan mesti jaga engkau. Nabi pun jadi semangat balik. Kemudian Nabi kata, Abi nak buat macam mana sekarang ya? Kata Khadijah, tak apa. Saya cari orang yang boleh selesaikan masalah. Jadi Khadijah aturkan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu ayah Khadijah, pak saudara sabit. Dia Khadijah binti Khuwailid bin Hasan bin Abdul Zaid bin Qusay. Maknanya Waraqah tu Waraqah bin Naufal bin Hasan. Maknanya dia sepupu kepada ayah Khadijah. Jadi bawalah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Sebab itu perempuan di belakang kena ambil pelajaran. Suami kalau sedang stres, diuji dalam pekerjaan, janganlah tak campur. Kena campur, kena ambil tahu. Khadijah boleh ambil tindakan, tak nak campur boleh. Maknanya Nabi menggigil-gigil. Kenapa bang menggigil-gigil? Tak tahulah, aku rasa aku jadi Nabi ya. Tadi malaikat datang ni, tolong aku sikit. Khadijah berhak untuk jawab. Alah abang ni, saya tak reti benda-benda macam ni. Saya nak masak lah. Abang nyumpa Abu Bakar lah, bincang Abu Bakar. Mana tahu dia tahu, orang lelaki saya tak pandai. Orang perempuan ni dapur saya tahu lah. Boleh Khadijah jawab begitu. Tapi dah, dia tetap membantu Nabi. Dia yang aturkan jumpa dengan Khalid, dengan Waraqah bin Naufal. Sebab itu sejarah mencatatkan, orang perempuan, isteri, dia mesti bantu kerjaya suami. Masalah kita dalam masyarakat, kalau si isteri tu campur tangan kerjaya suami, kita panggil si suami tu kena queen control. Itu fitnah kita selalu buat. Isterinya sibuk campur tangan. Tidak. Dalam agama, begitu banyak sekali cerita yang orang perempuan ditonjolkan membantu suami. Banyak. Saya ambil contoh. Tuan-tuan kenal dengan Asiah. Siapa Asiah? Isteri kepada Firaun. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-9. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu li walaka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yashurun. Cerita ni Tuhan beritahu, zaman Firaun dia buat peraturan undang-undang. Mana-mana budak lelaki yang lahir pada tahun itu semua dibunuh. Kenapa? Ada nujum pak belalang sudah beritahu dia, ente akan dicabar oleh budak laki-laki yang lahir pada tahun ini. Dia pun bunuh semua budak laki. Tapi Allah nak tunjuk kuasa dia. Nabi Musa hanyut dalam sungai, naik bakul, sampai dalam istana Firaun. Bila masuk istana Firaun, wa qalat imratu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka. Dia ambil budak dia, kata Allah comelnya. Dia pun bawa jumpa Firaun. Bang, tengok ni, comelnya budak ni bang. Jomlah bang, kita ambil dia jadikan anak angkat. Asa ayam fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita. Firaun marah, manfaat buat apa? Aku kan ada bodyguard, edisi, adikong, macam-macam aku ada. Apa aku nak harapkan kepada budak lagi? Alah bang, takkanlah semua benda nak harap bodyguard dengan adikong. Dalam rumah setakat nak cari remote astro, takkan nak suruh bodyguard berlari datang. Biarlah anak kita berlari cari remote astro, remote TV, remote aircon. Tak daya kita nak mencari kalau hilang. Agak Firaun setuju, ya tak ya juga ya. Takkan kau nak panggil benda tu edisi pula nak mencari remote aircon semua tengah-tengah malam. Okeylah, bolehlah bila, tak ada masalah. Nampak? Asia, dia berjaya nasihatkan Firaun. Walhal dia berhak tak masuk campur hal-hal pentadbiran. Tapi kerana dia pandai merayu dan memujuk, Firaun dengar cakap dia. Baik itu puan-puan, kalau dapat suami yang bengong-bengong, janganlah susah hati. Ada orang dia mengadu, saya peninglah ustaz. Kenapa? Suami saya ni jahat sangat. Sedang mana jahatnya kak? Macam Firaun jahatnya ustaz. Kak, suami kak baru jahat macam Firaun.
Asiah laki dia Firaun betul. Macam mana dia boleh uruskan? Ada seni ni memujuk. Lepas itu Asiah ahli syurga. Asiah ahli syurga. Panjang cerita lah tuan-tuan, buka surah Al-Qasas. Banyak cerita Asiah. Banyak cerita Asiah. Lepas itu juga orang perempuan kena ingat. Siapa yang merupakan arkitek pertama kota Mekah? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail. Mereka bina Kaabah. Yang membuat arkitek Mekah itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar. Kan Siti Hajar kena tinggal tengah padang pasir. Sampai ditanya suami dia, "Bang, awak nak tinggal kami macam ni je ke?" "Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Surah Ibrahim ayat 37. Ingatlah ketika Ibrahim tinggalkan anak bininya di tengah-tengah padang pasir yang tak ada pokok. Siti Sarah, Siti Hajar ketika ditinggal tanya suami, "Abang nak pergi mana?" Ibrahim dia tak menoleh ke belakang. Dia tak suka soalan itu. Dia jalan lagi, Siti Hajar panggil, "Abang, saya tanya, kenapa abang tinggal kami macam ni je? Abang suruh kami mati kena makan." Ibrahim tak pusing pun ke belakang. Dia tak minat soalan begitu. Masuk ketika Siti Hajar ni isteri solehah, bijak. Dia tukar soalan, "Abang, Allahu amaraka bihadha? Bang, abang tinggalkan kami ni kerana perintah daripada Allah ke?" Dia tanya, dia tukar soalan. Barulah Ibrahim musing. Allah yang perintahkan aku tinggal kamu di sini. Dan janganlah kamu tanya kenapa. Aku pun tak tahu. Tuhan suruh tinggal, tinggal. Aku tak pernah tanya. Itu perangai aku. Never say no. Aku tak pernah tanya Tuhan kenapa. Tuhan suruh aku buat. Janganlah kau peningkan kepala aku lagi. Lantas kata Siti Hajar, "Tak apalah abang. Kalau abang di Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Abang pergi, tak ada masalah." Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan dapat isteri macam ni, happy atau tidak? Mau tak happy? Happy yo. Tuan-tuan habis ceramah 10 lebih sehari kita berhenti. Tuan-tuan balik, sampai di rumah, tukar pakaian, tiba telefon bunyi. Kering, 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 kering. Rupa member telefon ajak mengetih lagi. Pukul 11 pun kena roti canai. Orang kena roti kotor, roti kotor, untuk banjir. Pukul 11 ni, mai. Minum-minum sembang, siang sibuk. Okeylah, 10 minit. Telefon tutup telefon. Buka, tu pakai seluar. Tengah pakai seluar, isteri pun tanya, "Abang nak pergi mana?" Ni ada si Mat ni telefon ajak kena roti canai pula, tertarik malam-malam. Dah pukul 11 nak keluar lagi. Dia telefon 10 lebih, pukul 11 keluar. Sudah-sudah lah keluar tadi maghrib dah keluar ni, kalau dia lagi ceramah, dah lapor kemas, laporkan kemas, laporkan bapak. Senapas, dia kan ada saka kan, senapas. Sudahlah minumnya awak tu banyak dah kerja manis, dia belah papan. Tidur lah dalam. Kita ni pula tergolong dalam golongan suami bertakwa. Bertakwa maknanya takut bini tua. Okey. Tadi elok dah pakai seluar. Buka semula seluar tadi. Pakai balik seluar pendek, terjun katil, tidur sajalah. Tidur sajalah, cancel tu. Dia isteri macam tu, saya panggil istilahnya menteri pertahanan. Kerja ni asyik nak tahan je kerja, tak bagi keluar. Asyik nak keluar tahan, asyik nak keluar tahan. Menteri pertahanan, kita panggil asyik nak tahan. Tuan-tuan bayang kalau isteri tuan-tuan jenis Siti Hajar. Balik malam ni dekat pukul 11 sampai, member telefon ajak minum pukul 11 subuh. Jolah minum air, lama tak parah, sibuk-sibuk lah. Okey, aku pakai baju. Isteri pun tanya, "Abang nak keluar kah?" Tadi si Mat telefon ajak minum air. "Abang keluar ni kerana perintah Allah ke bang?" Kita punya, Allah yang perintahkan. "Tak apalah bang, kalau Allah perintahkan, nasihat Allah jaga kami. Abang pergi." Saya ingat tuan-tuan cancel keluar. "Mak, minum rumah aku lah, lain macam. Aku takut meninggal bini aku ni. Minum rumah aku lah, aku kacau air." Ya tuan-tuan, kita bayar, bayar. Sebab itu Siti Hajar itu, suami dia tinggal, dia bina kat Mekah itu. Tempat air zam-zam tu dia bina dan macam-macam lagi. Sebab itu, arkitek yang pertama sekali Mekah adalah perempuan. Sebab itu perempuan kalau pergi ke Mekah kena bangga. Kota Mekah, kota wanita. Orang perempuan yang membangunkan Mekah. Kota Mekah.
Tuan-tuan pernah dengar tak ada projek Ain Zubaidah? Pernah dengar? Projek Ain Zubaidah ni sepanjang 38 km daripada Wadi Nu'man sampai Al-Aziziyah Hospital Tebu Haji. Punya jauh kat Sisham. Nanti siapa yang nak berangkat pergi haji, tanyalah. Nanti pergi dekat kawasan Masyair, ada dia buat pipe besar, nalar punya pipe. Itu pipe tu dah lama tu, sejak daripada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dan pipe itu dia buat 1200 tahun dulu, dia panggil projek Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni isteri kepada Harun Ar-Rashid. Dia yang keluarkan duit hampir 1.7 juta dinar untuk nak buat pipe. Dia office pejabat di Iraq, Baghdad. Tapi dia buat projek itu sebab nak bagi orang minum air time musim haji. Siapa yang buat? Orang perempuan buat. Sebab itu sekali lagi, wahai orang perempuan, hendaklah bantu suami. Khususnya suasana sekarang kerja banyak stres. Bantulah suami. Tunjukkan dia mana-mana penyelesaian yang baik. Dan bagi tuan-tuan juga, kalau mengikut perangai Nabi, Nabi tak pernah tak ingat kepada Khadijah. Ini bererti kalau tuan-tuan ada menikah 2-3 sekalipun pada malam ni, tuan-tuan jangan abaikanlah hak pertama. Walaupun tuan-tuan ramai isteri, tahniahlah kita ucapkan. Tapi hak pertama jangan ditinggalkan. Sebab isteri pertama itu banyak jasanya. Banyak jasanya. Sama ada kita nampak atau tidak, terserah. Tapi jasanya banyak. Tak ada jasa apa ustaz, saya kahwin dia 30 tahun apa benda dapat. Jangan cakap begitu. Abang cuba kira, abang kahwin dengan dia 10 tahun. Kalau pagi dia goreng 2 ekor ikan, tengah hari 2 ekor ikan, itu dah 4 ekor sehari dia goreng. Kalau nak kira sehari 4 ekor, seminggu kahwin dah 28 ekor. Kalau kahwin sebulan 120 ekor. Kahwin setahun 1440 ekor. Abang kahwin dengan dia 5 tahun dah 7200 ekor. Abang kahwin bertahun 10 tahun. 10 tahun dah 14400 ekor ikan dia goreng. Takkan tak boleh terima kasih. Kat 15000 ekor ikan dah dia goreng. Takkan tak boleh terima kasih. Kalau Syekh. Syekh pun tak sebanyak itu ikan dia goreng sepanjang karier dia. Sama juga isteri kita nanak nasi. Sehari dia tanak 4 pot sehari, 1 cupok. Seminggu 7 kilo. Sebulan 30 kilo. Setahun 360 kilo. 5 tahun kahwin dia nanak nasi 1,800 kilogram beras. Kalau 10 tahun kahwin 3,600 kilogram. Satu trak 3 tan tu beras dia boleh masuk untuk kita. Takkan tak ada jasa sikit pun. Ucaplah terima kasih. Betul isteri kita ini, walaupun isteri pertama tu orang selalu kata tak comel lah, isteri kedua comel lah, girlfriend lagi comel lah, kena ingat. Dia isteri ni dengan orang lain ni, dia macam perbezaan televisyen dengan telefon. Dia ada beza. Kita di rumah, isteri tu macam televisyen. Rumah memang selalu tengok TV. Tapi kalau keluar saja bawa handphone. TV pula biasa sayangnya besar-besar, berat-berat. Jarang TV tu kecil-kecil. Jadi kadang-kadang telefon mana ada orang besar. Semua halo-halo, comel, ramping, senang dipicik-picik saja kalau handphone ini. Handphone pula biasa kalau kita bercakap dengan dia, dia bercakap dengan kita. Tapi kalau TV, dia bercakap, kita tak boleh dengar. Jawab senyap daripada mula sampai pukul 9 dengar berita. Tanya. Tak boleh nak menjawab apa-apa. Dia pom-pom-pom-pom-pom-pom. Diam je lah. Itu sifat televisyen. Handphone tak, kita cakap sepatah, dia cakap sepatah. Dia lain, dia lain. Tapi satu je kelebihan TV, dia takkan kena viral. Telefon kuat viral. Telefon kita tekan 8 keluar 6, viral lah tu. Ejen masjid jadi masjid, rosak lah tu. Tapi televisyen pernah tak kena viral? Tak pernah. Sebab itu hargailah televisyen anda. Walau berapa inci pun televisyen tersebut. Kena disayang. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau orang tanya kenapa aku diuji, janganlah tanya soalan itu. Sebab semua orang diuji. Termasuk Nabi SAW pun hidupnya sentiasa diuji oleh Allah SWT untuk nak memantapkan iman dia. Kalau kita sekarang sedang diuji, ikutlah perangai keldai. Bukan suruh meniru keldai, ada satu cerita. Ini ujung cerita lah ya. Ada seekor keldai. Dia terjatuh di dalam perigi buta. Perigi buta, kata orang sini. Perigi buta. Bila jatuh, dia takut mati, dia menjerit. I-o, i-o, i-o. Maknanya, selamatkan aku, selamatkan aku.
Tuan dia tengah buat kerja terdengar, eh ni kedai aku, berlari cari, eh jatuh. Dia pun pandang, dia mikir, aku kalau nak bawa tubik ni, nak bawa keluar ni, air besar belanja ni, panggil orang kampung kurang-kurang goreng mi buat teh, oh duit juga. Nak keluar pun ni kedai, ya bukan kuda, mati pun nenang botinang kui buti kui ni pakai suruput. Dalam hati dia tak cakap, dia diam lah. Tengah ngira-ngira nak keluar ke nak kambut, nak keluar ke nak kambut. Si kedai ni memang harapan tu tinggi sangat lah dia keluarkan. Yang si owner dia ni tengah mikir nak meninggal ke nak ditinggalkan, mana satu nak buat. Akhirnya dia ambil tindakan ke bumi sajalah. Dia pun dah tua, bukan boleh buat kerja. Panggil orang kampung. Orang kampung datang bawa skop, bawa cangkul macam-macam. Kedai tadinya gembira, dah jadi susah hati. Kenapa pula bawa cangkul, bawa skop ni dah lain macam. Dia nak selamatkan aku, nak membunuh aku ni, dia tertanya-tanya. Ketika itu baru dia tahu orang nak membunuh dia. Orang skop pasir campak ke dalam perigi. Skop pasir campak dalam perigi. Bila timpul dia pasir, kedai menangis. Tolong aku, jangan bunuh aku. Tuan kedai menangis, yang mendengar kedai menangis. Tapi nak buat macam mana? Sedang kedai ni menangis, bising, tiba-tiba kedai ni diam. Sampai orang jadi heran. Kenapa kedai ni dah diam? Dah mati dah ke? Pergi intai. Rupanya bukan kedai tu mati. Kedai ni, dia keluar daripada masalah. Macam mana dia buat? Bila dia ditimpa oleh pasir dan tanah atas kepala dia, dia goyang-goyangkan badannya. Bila goyang, tanah tu jatuh ke kaki. Akhirnya jadi selapik yang tinggi, dia pun pijak. Jatuh tanah lagi, dia goyang-goyang lagi, jatuh lagi ke bumi, dia pijak lagi selapik. Sampai dia dapat keluar daripada perigi buta tersebut. Apa pelajaran cerita ini? Pelajarannya adalah, siapakah keledai itu? Kita semualah keledai itu. Tiap-tiap hari kita ditimpa oleh tanah, iaitu masalah. Tuan-tuan sekarang ni banyak masalah, pung-pung-pung-pung atas kepala. Salah anak, salah rumah, salah harta, masalah hutang. Itulah tanah yang ditimpa atas kepala kita. Tuan-tuan nak jadi keledai, boleh menangislah siang malam. Tapi masalah takkan selesai. Macam mana nak menyelesaikan masalah? Keluarlah dari masalah. Nak keluar macam hutang aku banyak, aku nak bayar macam mana? Jangan fikir sangat. Goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit. Biarkan masalah tu jatuh ke tanah, kita bijak. Keluarlah balik pada masalah. Masalah tu takkan hilang, jatuhkan je ke bawah. Jangan lekat di sini. Kalau tak, menangis lah sampai sudah. Ada satu cerita juga, seorang budak nak bunuh diri. Jumpa pendeta. Tuan pendeta, saya nak bunuh diri. Kenapa? Banyak masalah, dah tak boleh tanggung lagi tuan pendeta. Berapa besar punya masalah? Oh, nak cerita pun tak boleh. Beginilah, pergi dapur, ambil garam satu genggam, ambil air segelas, bawa sini. Budak ni pergi ambil kan? Garam segenggam, air kosong segelas. Masuk dalam gelas, masuk. Kacau. Minum sampai habis. Oh, tak boleh pendeta. Mastin telajak. Okey. Ambil segenggam lagi. Ambil ni. Pergi depan rumah ada kolam. Campur dalam kolam. Okey, seru. Segenggam garam. Minum. Dia minum. Ha, sedap tuan guru. Lepas tu, tuan guru, apa pelajaran kamu dapat? Pelajaran apa? Dapat air segelas ya. Pelajarannya adalah, besar mana pun masalah kamu, ianya cuma hanya seperti segenggam garam saja atau segenggam kopi saja. Walaupun pahit kamu minum peringkat awal, tapi pahit kerana gelas yang kamu gunakan itu kecil. Bila gelas itu kecil masuk segenggam, memang pahit. Tapi bila bekas itu besar, kamu campur berapa genggam sekalipun, kamu tetap boleh minum. Sebab masalah tetap jumlahnya segenggam. Tapi yang membezakannya bekas kamu menampung segenggam itu. Bekas itu adalah hati kamu. Kalau hati kamu kecil, kecillah kamu akan jadi. Kalau hati kamu besar, tak ada masalah. Umpama kita masuk bilik air, nampak katok, kita takut sebab ruang kecil. Tapi tengah padang, tuan-tuan nampak katok, tak takut sebab padang luas.
Sama jiwa manusia. Kalau hatinya kecil, masalah segenggam jadi besar. Tapi kalau jiwanya besar, masalah segenggam nothing. Saya masa kecil tu suka cerita Ultraman. Tonton tengok Ultraman, bagus. Ultraman dia lawan dengan raksasa. Raksasa tu nala besar daripada dia. Dia tembak tak lut. Ting ting ting, ting ting ting, bang 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 bang, tak akan menang. Cara dia nak menang macam mana? Ultraman Ayata kena berubah jadi Ultraman. Zaman saya Ultraman Ayata, sekarang ada Ultraman Zero lah taruh. Dia tanya Ustaz Auni, dia hampir semua. Neta become Ultraman. Dia pun jadilah besar juga. Bila besar sama besar, dia pun lawanlah dengan raksasa. Ya 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 ya. Fire. Mati. Artinya masalah jangan diperkecilkan. Raksasa tadi jangan dikecilkan. Besarkan diri. Hadapilah masalah tersebut. Barulah masalah itu boleh diselesaikan. Jadi kepada seluruh hadirin hadirat sekalian, jadilah Ultraman bila berhadapan dengan masalah. Banyak nak diterangkan tapi masa tak mengizinkan. Saya tengok tuan-tuan muak lebih pada 6 kali lah ya. Masuk kali ke-7 takut tidur dalam masjid saja kan. Sekadar itulah semang-semang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya pada pihak Jabatan Kemas Negeri Kedah yang sudi mengaturkan program di kampung kita pada malam ini. Terima kasih juga pada pihak pengurusan masjid yang menyediakan tempat yang begitu indah dan selesa untuk kita. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudi melapangkan masa walaupun sudah semakin lewat. Terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita tanda tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم طاول أمورنا وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.